Jadi dampaknya apa? Yaitu ada lima dampak yang terjadi, yaitu pertama adalah mudah sakit, ya kerja-kerja sapu sedikit pun sakit, ya itu mudah sakit. Terus kemampuan kognitif berubah, yaitu daya ingat, daya pikirannya mulai berkurang. Saat dua, berisiko terkena penyakit berhubungan dengan pola makan. Fungsi-fungsi tubuh tidak seimbang, mengakibatkan kerugian ekonomi. Ya, sawi ini menstabilkan tekanan darah, kalium, kalsium, dan magnesium dapat ditemukan dalam sawi hijau. Mineral ini dapat membantu menurunkan tekanan darah secara alami. Beberapa bukti menunjukkan bahwa mengonsumsi 4,709 kalsium setiap hari menurunkan tekanan darah yang disebabkan oleh asupan kalium yang tinggi. Tekanan darah tinggi dapat menyebabkan kebutuhan darah di otak yang dapat menyebabkan. Ya, kembali lagi berjumpa sama saya. Di sini saya akan memberikan edukasi terkait dengan manfaat-manfaat saya dan tarif pantang ini. Langsung saja, pengenalan nutrisi pada saya, upaya perbaikan lagi. Kembali lagi bertemu di sini. Di sini saya akan menjelaskan tentang mencegah kejadian stunting pada 1000 hari pertama kehidupan, atau kita pernah dengar dengan APK, 1000 hari APK. Yang pertama, apa itu sih 1000 APK itu? 1000 APK itu program nawacita Presiden Jepang itu. Untuk apa? 1000 APK itu pertama kehidupan adalah masa awal kehidupan yang dimulai saat di dalam kandungan sampai 2 tahun pertama. Itu yang disebut 1000 APK. Next. Ini status gizi. Pemulihan gizi dengan boleh. Ya. Sini saya akan cara menyebutkan satu baik dan lima. Ini pagi itu harus setelah subuh keluar, bisa ada foto ini dengan lalu tangannya saja. Ya, selamat.
apa itu sih kebersihan itu sudah punya kebersihan itu bersumber dari ini merupakan latihan dari ini dari ini harus jadi kebersihan itu kita adalah kebersihan di rumah kebersihan di rumah kebersihan di rumah